Siapa kalian? Mentang-mentang kau punya kuda yang gagah, kau hampir nabrak kakiku. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda. Jadi kamu menganggap aku ini gentayangan? Tapi benar. Jangan banyak omong. Benci. Dia kekasih Sundrawati. Kamu beruntung, Haji Sanda. Karena musuhmu kebetulan adalah musuh besar perguruan Sugar. Yeah!
diam saja. Heh, licik kau Mahasura. Berani kau menotok sahabatku dari belakang. Jangan mendekat. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Tantri, kemana lelaki tua berjubah tadi? Pergi. Begitu bapak dan tuan itu mundur sambil merem, dia sudah melesat masuk ke dalam hutan. Sayang, saya belum tahu nama pendekar tua itu. Kalau tidak salah, wanita itu tadi menyebut namanya... Mahasura. Mahasura dari Sugalu. Dia guru Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Oh, kalau begitu dia pasti suaminya Isintawati. Ternyata dia masih hidup. Tuan kenal istrinya? Iya. Jadi... oh ya. Terima kasih atas bantuan kalian. Saya terpanggil untuk membantu yang saya lihat terdesak, Tuan. Saya sendiri tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya. Gusti. Dua orang tewas, Gusti Adipati. Kebumikan mereka. Baik, Gusti. Mahasura menotok sarafmu dengan kerikil, Saroya. Terima kasih, Nyai. Suatu saat, lelaki jompo itu akan kusiksa seberat-beratnya. Mestinya kita harus cepat ke Gandarukam. Nila. Aku yakin pendekar tadi pasti menuju ke Kalinggapura. Saya lihat Nyai muntah darah. Iya, tapi tidak terlalu parah. Aku harus mencari kitab Dasendriya warna jingga ciptaan Kakang Suryapati. Barangkali kitab itu sudah di tangan Mahasura. Tidak. Mpu Mahasura tidak pernah tahu tempat terakhir Kakang Suryapati melakukan tapabrata untuk menjemput Pati. Nyai tahu. Aku yang mengantar laki-laki malang itu. Oh ya. Tadi kamu bilang kamu akan menyiksa Mpu Mahasura seberat-beratnya. Kenapa? Apa sebagai bekas suami? Dia pernah menyakitimu, Nila? Hmm.
Dia sangat menyayangi saya. Karena kasih sayang itulah yang menyiksa batin saya. Di dekat dia, saya selalu merasa perempuan yang paling nista di dunia. Kenapa? Saya telah menipu dia. Sebenarnya, anak yang aku kandung bukan anaknya. Tapi titisan sudah mani. Kemudian saya berkomplot dengan adik kakang Mahsyura. Pokoknya saya telah melakukan perbuatan yang paling nista dan berkhianat padanya. Kenapa kamu lakukan? Saya merasa iri. Karena istri kakang Mahsyura lebih cantik daripada saya. Dan saya tahu Dewi Sintawati lebih mencintai suaminya. Dan saya takut kalau kakang Mahsyura akan kembali kepadanya. Saya tidak mau hati saya disakiti. Makanya saya lebih dulu menyakiti hatinya. Nah, kamu pernah cerita kamu telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalo. Kenapa? Karena saya tidak rela kitab itu diwarisi oleh Dewi Sintawati. Malam itu saya membantai semua murid-murid padepokan Sugalo. Di saat kakang Mahsyura sedang pergi bersemedi. Kami bisa digantung. Walau selembar benang pun hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntalan itu, Nyai. Tidak mau ikut ke Pulau Kura-Kura, Ditya. Saya ingin mencari pengalaman dulu. Kamu benar-benar ingin mengarungi kehidupan dunia yang liar dan deras itu? Atau hanya karena kamu sedang jatuh cinta? Terus terang, saya tidak bisa melupakan wajah Kaliana Tantri. Maafkan saya, Guru. Kamu sudah tahu bahwa kehidupan dunia luar begitu padat dengan godaan. Berbeda dengan di pulau. Saya tahu, Guru. Tapi saya akan tetap memegang pesan Guru.
untuk hanya membela kebenaran. Gampangnya memang seperti itu. Tapi terkadang nafsu bisa membelokkan niatmu dengan beribu macam iming-iming. Dan kebenaran itu sendiri terlalu banyak yang merasa memilikinya. Maaf, saya belum jelas, Guru. Hampir semua orang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Jadi bagaimana, Guru? Artinya, kebenaran dan ketidakbenaran ternyata hanya masalah dari mana kita memandang. Artinya, kebenaran itu sendiri sebenarnya tidak ada, Guru. Nanti kamu akan mengerti apa yang saya katakan itu. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran di mana sang pencipta alam, dan kebenaran yang muncul dalam hati nuranimu. Selamat tinggal, anakku. Selamat jalan, Guru! Tantri. Kalau benar Sliwa menuju Kalinggapura, kemungkinan pemuda yang berkelahi dengan Ki Brangas dan kawannya itu adalah dia. Kata prajurit yang melihatnya, kedua pendekar jahat itu membawa kabur Sliwa. Jangan terlalu cemas, Lu. Sliwa sudah menguasai hampir semua ilmu dari padepokan Sugalo. Dan kedua pendekar jahat itu pasti tidak akan berniat Sliwa. Maksud Gusti? Dari dulu mereka hanya ingin menguasai Sliwa agar mendapatkan obat ramuannya supaya bisa hidup abadi. Saya kira kejadian di Kalinggapura dengan di Malwapati ada kaitannya dengan Kanda Prabu. Sepertinya Dinda mencurigai sesuatu. Iya. Kejadian di Malwapati hanya sasaran antara untuk memancing Kanda Prabu pulang. Sementara itu, musuh-musuh Pangeran dan Nurweda akan menyerang Kalinggapura. Tentu mereka sangat tahu bahwa saya akan lebih mementingkan negeri sendiri. Pendapat Gusti Prameswari sangat benar, Dinda Prabu.
Pak, tambahnya, Pak. Tuan. Tuan. Bagaimana pengamatanmu, Kakang? Ternyata orang-orang itu memang suruhan Rakai Pancer, pengikut setia bekas Mamentri Giriwara, dan mereka sedang menyusun kekuatan di Pakuan Gonorugam. Siapa saja yang berada di sana? Banyak pendekar tua. Di antaranya ada Ki Parana Waja dan Nyai Durgandini. Durgandini? Pendekar dari Rawa Bangkai. Kakang Mahsura harus segera diberitahu. Bopo, Bopo masih hidup, Gusti Prabu? Sebenarnya Bopomu memang masih hidup, lo. Di mana? Dia berada di mana-mana. Sampai sekarang dia masih dihantui rasa bersalah kepada biungmu dan juga kepadamu. Dia malu untuk berhadapan langsung dengan kalian, meskipun pernah menyelamatkanmu dan juga biungmu. Kapan? Saya tidak pernah merasa ditolong. Pendekar yang bertopeng itu. Bukankah itu Gusti Prabu sendiri? Maafkan aku telah membohongimu, Galuh. Semua ini karena permintaan Bopomu untuk merahasiakan keberadaannya. Diri dari kami. Bopo. Sebaliknya, lo. Dia sangat ingin menemui kalian, tapi tidak memiliki keberanian. Kenapa? Kami siap mendukung gerakan Rake. Kami siap, Rake. Tujuan kami memang ke sana. Kembali meraih kemenangan kita bersama. Sebagai bekas pimpinan kalian, Gusti Giriwara benar-benar merasa perih melihat nasib kalian semakin buruk. Kawan sendiri, Rake. Ayo suruh masuk. Masuk, Rabda. Maaf kami terlambat, Rake, karena kami menunggu Rake di warung makan. Saya memang langsung kemari,
menghindari begitu banyak mata yang kenal saya. Bagaimana dengan hasil kerja kalian? Ada 3 penatus yang sudah sepakat akan membelot pada saat perang dimulai. Yang penting, prajurit Rake harus tahu semua rencana itu. Oh, tentu. Saya akan mengirim telik sandi yang akan menghubungi kalian kalau pasukan kami sudah bergerak. Silahkan duduk. Tantri. Kakang Seliwa. Kamu tahu aku ada di sini? Mungkin tangan dewata yang sengaja mempertemukan kita. Mana Galuh? Oh iya, Galuh masih kangenan dengan biung yang di Segalu. Oh. Siapa kamu? Kamu prajurit Kalinggapura? Bukan Tuan, saya hanya sekedar diberi kehormatan oleh Tuan Kertapati untuk tinggal di kesatrian. Saya seorang tabib, Tuan. Seorang tabib tinggal di kesatrian? Iya. Mungkin kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengobati prajurit yang terluka, Tuan. Ya sudah. Kami mau diperkenalkan Gusti Adipati Prabakara kepada Pangeran Danurweda. Oh, orang itu namanya Adipati Prabakara. Iya. Mari. Baik, Tuan. Kami pergi dulu, Suliwa. Ayo, Tantri. Sepertinya ini goanya. Bagaimana Nyai yakin Pangeran Suryapati mengakhiri masa hidupnya di tempat terpencil seperti ini? Dia pernah mengutarakan keinginannya padaku untuk menebus dosa di sebuah goa di dalam alas purwa. Thank you.
Caroya, ambilkan obor dekat kamu itu. Cepat. Celupkan obor itu ke dalam pasok gading itu, Nila. Surya Pati masih hidup. Diakah Pangeran Surya Pati itu, Nyai? Dulu dia pangeran yang paling tampan yang pernah saya temui. Banyak gadis-gadis, bahkan putri-putri raja, tergila-gila kepadanya. Nyai, ada batu bertulis di bawah dengkulnya. Tataplah wajah dan tubuhku. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati daging dan kulitku saat demi saat bergerak mengeriput. Bagi yang menemukan surat ini, timbunlah tubuh keriput ini dengan kayu dan bakarlah. Karena dia telah menjadi kehidupan. Sendria warna jingga itu. Hah, mana? Kenapa kau diam aja? Jawab! Nila, cepat bantu aku mencari kitab Sendria itu. Nanti kau kuperbolehkan mempelajari isinya. Ayo, ayo, cepat. Sini tidak ada. Mana dia? Apa itu? Oh,
Ilmu apa yang dia pakai? Aneh, Nyai. Pedangku tidak dapat menembus ke tubuhnya, tapi pukulannya dapat aku rasakan. Terima pusaka kalawataraku ini. Dan membusuk. Nyai, itu obatnya. Aku pernah membaca Kalpa Sastra, kitab ilmu obat-obatan, tapi aku tidak pernah menemukan luka yang begitu cepat membusuk seperti ini. Ini sungguh berbahaya. Tidak ada cara lain. Cepat, cepat cabut pedangmu. Tunggu apa lagi? Kalau tidak, luka ini akan terus menjalar ke seluruh tubuhku. Cepat. Sesudah aku putuskan dengan ini, cepat taburkan obat pembeku darah ini dan balut dengan kain. Aduh, cepat. Tanya. Menteri, saya sudah... Kami, Gunjik. Kamu dan saya. Iya, kamu dan saya. Kami sudah melakukan pengamatan dan pengacauan di Kalinggapura. Kelihatannya negeri itu lemah pengamanannya. Kami kira dalam sebuah gebrakan secara mendadak, negeri itu akan lumpuh, Ma Menteri. Bagaimana, Rakai Pancer? Para pendekar kita harus tahu kekuatan Kalinggapura secara lengkap. Oh, saya sudah menghubungi orang-orang kami di Kalinggapura. Paling tidak 200 pasukan mereka akan memihak kita. Mereka akan membelot ketika perang campur sudah terjadi. Sekarang masalahnya tinggal waktu. Kapan kala yang tepat untuk menyerang mereka? Saat ini Angling Dharma berada di Maluwapati karena orang-orang kami telah melakukan pengacauan di negeri itu. Nah,
Kalian sudah pandai melakukan siasat yang hebat. Tinggal kerahkan pasukan, dan Kalinggapura akan takluk. Buat apa menyewa saya? Kami Genjik, kamu dan saya. Iya, kamu dan saya, mengerti? Iya. Kita semua, buat apa menyewa kami? Kekalahan Kalinggapura bukan merupakan akhir citra Genjik. Bahkan itu merupakan awal dari sebuah badai. Para sahabat Prabu Darmasuno, juga Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara pasti akan bersatu untuk kembali menguasai negeri mereka. Tentu saja dengan mengerahkan para pendekar, termasuk Prabu Angling Dharma dan bisa jadi gurunya. Seperti yang Tuan katakan tadi, pasti akan turun gunung. Jadi, kapan kami bisa melihat seluruh anggota Tuan? Seharusnya hari ini, Paron Waja, Gangadara, dan Durgandini sudah sampai. Mungkin ada sedikit halangan. Tapi pasti datang. Lebih baik kita kembali ke Rawa Bangkai, Nyai. Saya lihat tubuh Nyai semakin panas. Saya takut luka potong itu akan membahayakan Nyai kalau tidak dirawat secara khusus. Kita harus segera ke Gandarukem. Mereka pasti sudah menunggu kita, Saroya. Apa nanti Nyai tidak akan dilecehkan dalam keadaan seperti ini? Siapa? Siapa yang berani melecehkan aku? Dia akan kulibas dengan senjataku dan ajian Dasin Ria. Kenapa? Kenapa kamu? Ampun Gusti, ketiwasan Gusti. Kami diserang orang dan Rake Panser pun dibawa kabur setelah dikalahkan oleh orang itu. Berapa orang? Seorang diri Gusti, tapi kesaktiannya sangat luar biasa. Rake Panser pun menjadi bulan-bulanan. Oh.
Kamu kenal siapa aku? Sebagai raja, aku sangat menaruh belas kasih terhadap seluruh rakyatku. Sehingga siapapun yang berani menyakiti rakyat Malwapati akan berhadapan dengan ketegasanku. Hukumanku. Kenapa kamu mengirimkan orang meracuni sumur-sumur penduduk dan merampoki rakyatku? Jawab dengan jujur, atau terpaksa kami harus membuka mulutmu dengan kekerasan. Kamu tidak bisa mungkir, karena Ki Bungur, orang suruhanmu sudah ditangkap. Dan dia sudah bicara. Eh, jangan kamu pikir undang-undang Malwapati itu lunak. Makin besar kesalahan, maka hukumannya pun akan semakin menyakitkan. Ya. Tapi kalau si pendosa mau menyesali dan mau bekerja sama, bukan tidak mungkin kami akan membebaskannya dari siksa penjara. Katakan, kenapa kalian melakukan kejahatan itu? Supaya Gusti meninggalkan Karinggapura dan Gusti lebih memikirkan negeri Gusti sendiri. Apa urusanmu dengan apapun yang kulakukan? Secara langsung, kami tidak punya urusan dengan Gusti Prabu. Tetapi terus terang, kalau Gusti Prabu melindungi Karinggapura, itu merupakan persoalan yang memberatkan kami. Pokoknya tuan-tuan harus bisa menemukan kembali Raka Panzer. Kata prajurit yang melihat, mereka melarikan Raka ke arah barat selatan. Barat selatan? Itu ke arah negeri Malwapati? Ya, pasti ke sana. Dan pendekar yang menculik pasti Angling Dharma. Tuan, saya masih ingat wajah penculik itu, Tuan. Bagus. Kamu ikut. Kita bagi tugas. Kendrayana ke Gunung Kencana, jemput Paron Wajah dan Ganggadara. Ayo. Kau tanyalah. Ya. Siapa kamu sebenarnya? Hamba Raka Panzer, Gusti. Bekas perwira Karinggapura. Tapi hamba lebih mendukung gerakan Mahamenteri Kiriwara. Oh, Kiriwara. Jadi dia mau menyerbu dan merebut kekuasaan di Karinggapura dengan mulus. Kalian benar-benar kurang pergaulan. Apa kalian pikir kalau sudah berhasil merebut sebuah negara, lantas serta-merta Giriwara akan menjadi raja? Hah?
Mahamentri Giriwara hanyalah kepala gerombolan yang menguasai sebatas wilayah Kalinggapura. Sementara bisa jadi yang namanya negeri Kalinggapura tidak pernah ada. Hamba tidak mengerti, Gusti. Hamba hanya menjalankan perintah. Apa yang Dinda Dewi katakan memang benar. Semua kejadian di sini memang ulah Giriwara. Yang ingin merebut Kalinggapura. Kanda, paling tidak saya harus berterima kasih kepada Giriwara. Barangkali kalau Giriwara tidak melakukan pengacauan di Malwapati, Kanda Prabu pasti masih betah tinggal di Kalinggapura. Oh. Sementara saya kesepian di sini. Betul tidak, Lu? Hah? Hamba tidak mengerti, Gusti Dewi. Tapi biasanya seorang pendekar memang... Lu? Lu, kakak seperguruanmu ini memang lebih mencintai kependekaran daripada sebagai seorang prabu. Kami bertemu dan kemudian berjodoh pun ketika Kanda Prabu berkelana sebagai seorang pendekar. Mudah-mudahan ini bukan bahasa lain untuk melarang Kanda membela Kakang Prabu Darmasunu yang sedang diguncang pemberontakan. Tentu saja tidak. Asal... Apa? Asal Kanda Prabu selalu ingat bahwa saya masih cukup muda untuk terlalu lama ditinggal. Gusti Prabu. Ada apa, Lu? Izinkan hamba ikut ke Kalinggapura. Kakang Sliwa pun sedang berada di sana. Dia ingin menjadi tabib di negeri itu. Boleh. Kamu pun lebih suka menjadi pendekar daripada hidup sebagai wanita di Kaputren, Galuh. Duduk. Bilang saja di mana. Begitu saja kok repot. Maaf, tuan-tuan. Buat apa saudagar seperti tuan-tuan ini ingin melihat penjara? Loh. Ini barangkali yang tidak pernah dilakukan oleh saudagar manapun. Penjara adalah ukuran bagaimana watak penduduk sebuah negeri. Kalau penjaranya penuh dengan pencoleng, perampok, artinya watak penduduk negeri itu tidak baik. Iya, iya.
Tapi selama ini Malwapati selalu aman, Tuan. Kecuali beberapa pekan yang lalu, memang ada sedikit gangguan rampok di perbatasan. Nah, kan? Ternyata kecurigaanku punya alasan. Tapi setahu saya, penjara Malwapati itu selalu kosong, Tuan. Oh iya, paling-paling ada satu orang yang kemarin ditangkap oleh Gusti Patih Batik Madrim. Penjaranya ada di luar kota, kan? Biasanya penjara di setiap kota raja selalu ditempatkan di luar kota. Meski sebenarnya itu sangat berbahaya. Ya, bahaya itu. Tapi di sini lain, Tuan. Penjaranya ada di dalam bentengan istana bagian belakang sebelah barat. Benar-benar aneh kota ini. Sudah, sana pergi, pergi. Saya tidak tahu, Tuan. Dari dulu memang begitu. Banyak bicara, Rake. Cepat ikut kami. Lancang. Siapa kalian? Panas di sana.
Kakang Madrim, hentikan kemarahanmu. Kakang Madrim, hentikan kemarahanmu. Pendekar Sewaan Giriwara benar-benar lancang. Berani memasuki kawasan kita dan membebaskan Rakai Pancer. Bukankah itu hal yang wajar? Mereka menyewa orang untuk membebaskan rekannya. Kenapa Kanda harus Triwikrama? Dinda Prabu, siapapun yang berani melecehkan Malawapati harus diberi pelajaran. Harus! Bahwa di sini adalah gudangnya orang-orang sakti. Saya kira hanya Betara Wisnu saja yang bisa melakukan Triwikrama. Ternyata kalau orang itu juga membela Kalinggapura, lebih baik saya mengurungkan diri membantu Giriwara. Loh, itu tadi Pati Malwapati. Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura. Karena saya dengar, dari dulu semua urusan pemerintahan dialah yang pegang. Sedangkan Prabu Anglingdarma itu lebih suka berkelana sebagai pendekar. Oh. Ayo kita jalan. Pokoknya kamu tidak boleh membuat malu aku. Biar ganti majikan, kamu sebagai kuda harus patuh, nurut. Ya? Waduh, waduh, kurang ajar Edwan. Dinasihati malah, lah aku malah kentut. Oh, kentir. Oh, rasa guyu. Oh, welek lambemu. Sebagai teman yang merawatmu sejak kecil, bolehkan aku kasih nasihat? Lah iya, kok ngentut? Weh, warak ada. Paman bicara sama siapa? Sama kuda, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Sampai kaget. Kirain siapa? Saya Pekati yang diutus Gusti Pangeran untuk merawat kuda Tuan. Oh, ini kuda buat saya. Betul, Tuan. Namanya siapa? Bongoh, Tuan. Kuda secerdas begini kok namanya Bongoh? Bongoh itu nama saya, Tuan. Kalau kuda ini namanya Candanila. Kok nama kudanya lebih bagus daripada namamu? Nama kok Bongoh? Bongoh itu kan artinya bodoh. Nama itu memang cocok untuk hamba, Tuan. Iya, tapi kan sebaiknya dicarikan nama yang lebih bagus daripada Bongoh. Loh, kalau saya dikasih nama Sarjana kan malah menyesatkan, Tuan. Nama Sarjana itu cerdik, pandai. Sedangkan saya bodoh, Tuan. Kamu itu sebenarnya pinter, Ngo. Kenapa, Ngo? Kok malah nangis? Saya terharu, Tuan.
Tuan. Seumur hidup saya sebagai pekati, sebagai wong cilek, baru sekali ini ditepuk-tepuk majikan. Aduh Tuhan, aduh. Ya sudah, sekarang begini. Aduh Tuhan. Bongo, ya. Di samping menjadi pekati, ya, kamu saya angkat menjadi sahabat saya. Mau? Kapan? Sekarang. Mau. Masih jauh, Gusti. Mungkin sehari perjalanan lagi. Kita akan melintasi dua buah sungai. Sebentar lagi ada desa kecil. Kita istirahat dan makan siang dulu. Aku kenal baik lurahnya. Iya. Ayo. Pokoknya kita akan menyerang Kalinggapura, apapun yang terjadi. Dan tuan-tuan, tidak bisa seenaknya menyalahi janji. Tuan-tuan sudah menerima panjer dari saya. Tuan, siapa yang mau menyalahi janji? Giriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji sudah terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Maaf, Baron, aku Wajah baru bisa datang, Kencik. Siapa depannya? Kiparun Wajah, tetua dari kaum pendekar itu. Silakan pendekar. Gangga darah rupanya sudah tidak mau lagi mengalirkan darah orang. Dia memilih menjemput kematian abadi. Tidak mau dilahirkan kembali ke dunia sebagai apapun. Dia ingin hidup abadi di sisi para dewa. Itu kenapa dia lebih suka bertapa di Pulau Kura-Kura. Ya, kalau begitu, tinggal Durgandini dan muridnya. Tunggu dulu. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya, aku tidak perlu ikut.
Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu atau tidak, aku tidak ikut. Terserah kalian.